Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a video. I believe it's about whether or when an asteroid impacts the Earth and how Indonesia will be safe. So, I don't know too much about it. We're going to watch the video and find out what it is exactly about. This video was suggested by tcash52 on Instagram. Sermon Kasey, thank you very much. Hope you're mercy for taking the time to send me this interesting video. The video is by, let's check it out, Dunia Politik, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. See what this video is all about, guys. Sebagian besar penduduk dunia akan mengungsi ke Indonesia dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dan Bumi. Oh, 2021. Indonesia bakal diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkait ledakan asteroid. Para ahli ruang angkasa menemukan asteroid 2021 PDC yang diperkirakan menabrak bumi dan Indonesia merupakan wilayah paling aman. Para ahli ruang angkasa akan membahas dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada konferensi pertahanan planet 26 hingga 30 April di Wina, Austria. Para ahli ruang angkasa untuk sementara memprediksi dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada 20 Oktober 2021. Peristiwa alam itu akan memicu sebuah krisis pengungsi besar dari penduduk Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika ke Indonesia. Pada konferensi pertahanan planet, para ahli juga menyiapkan skenario terbaik untuk menyelamatkan penduduk bumi. Para ahli mengungkapkan asteroid yang akan menabrak bumi berukuran antara 35 meter dan 700 meter. Posisi asteroid itu semakin dekat dan sedang menuju langsung ke bumi. Jika asteroid berada pada lintasan tabrakan, probabilitasnya akan terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan akan dapat menentukan di mana asteroid mungkin akan menyerang. Bahaya utama adalah semburan udara yang menyebabkan tekanan ledakan berlebih yang mungkin mencapai tingkat yang tidak dapat dihindari. Salah satu kelompok yang terlibat dalam konferensi tersebut adalah Planetary Society. Kelompok itu merupakan organisasi yang bekerja dengan komunitas ilmiah dan pembuat keputusan dengan satu tujuan, yakni mengurangi resiko bumi ditabrak asteroid atau komet. Kelompok tersebut menekankan kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh dampak seperti itu jika penduduk bumi tidak siap. Dampak pada atau atas kota padat penduduk dapat menyebabkan jutaan kematian, dan dampak pada air dapat menyebabkan banjir besar di garis pantai. Demikian kata Dr. Bruce Betts, kepala ilmuwan Planetary Society. Setiap dampak besar akan menyebabkan kerusakan, cedera, dan kematian yang meluas, dan akan menciptakan pengungsi yang tak tertandingi di seluruh dunia. Dalam simulasi konferensi, asteroid 2021 PDC diperkirakan akan menyerang Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika. Sementara sebagian besar wilayah Asia, Indonesia, dan Pasifik berada di luar zona ledakan. Gambaran serangan asteroid itu akan melenyapkan Eropa, Amerika Utara, dan juga sebagian Afrika atau wilayah itu tidak bisa dihuni lagi. Pendapat dari Jeremy dari B612 lebih melegakan penduduk bumi. Menurut Amerika, memang ada asteroid namun tidak sampai menghancurkan bumi. 100% yakin akan tertabrak, tapi tidak akan 100% yakin kapan itu terjadi. Sehingga akan sangat berharga jika para ahli secepat mungkin menemukan posisi asteroid dan segera menyiapkan antisipasi. Meskipun asteroid 2021 PDC tidak akan begitu saja melenyapkan seluruh planet, namun dampaknya tetap mengkhawatirkan penduduk bumi. Sementara itu, NASA melakukan simulasi bencana terkait jatuhnya asteroid di bumi untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan saat peristiwa tersebut benar-benar terjadi, entah kapan. Federal Emergency Management Agency atau FEMA, salah satu bagian NASA yang fokus dalam proyek ini, melakukan latihan tersebut setiap tahunnya. Simulasi ini turut dikoordinasikan melalui Pusat Studi Benda Dekat Bumi milik NASA. Mereka juga telah menyelenggarakan konferensi yang didedikasikan untuk asteroid dan pertahanan planet. Pertemuan tahunan yang diadakan di Washington DC pada 29 April hingga 3 Mei 2019 ini menampilkan simulasi asteroid setiap tahunnya.
Simulasi tersebut dibuat dengan kolaborasi para ahli dan ilmuwan di berbagai bidang untuk merekayasa bencana sejauh mungkin. Earthsky melansir, skenario tahun ini adalah New York City. Bermula dari NASA menyadari adanya asteroid yang disebut 2019 PDC berdiameter 100 hingga 300 meter akan melintas di jalur peredaran bumi. Simulasi tersebut menyebut ada 1% kemungkinan asteroid menghantam bumi, sehingga tidak ada yang perlu dirisaukan. Pada hari kedua konferensi, NASA menayangkan simulasi yang berlatar tahun 2021. Di situ menunjukkan asteroid makin mendekati bumi, tepatnya di Denver, Colorado. Pada hari ketiga, simulasi berlatar tahun 2024, negara-negara di dunia menciptakan 6 kinetic impactor, sebuah pesawat ruang angkasa yang dirancang untuk memperlambat masuknya asteroid ke bumi dan mudah-mudahan mampu membelokkannya. Pesawat tersebut diluncurkan pada 2024 dan 3 diantaranya berhasil menabrak asteroid lalu memecahkannya. Potongan terbesar asteroid 2019 PDC tidak lagi akan menghantam bumi, tetapi fragmen yang lebih kecil diprediksi masih akan berada di lintasan bumi menuju wilayah timur Amerika Serikat. Pada titik ini, para astronom dan ilmuwan berkata telah terlambat untuk berbuat sesuatu, sebagian karena alasan politik. Kemudian dalam simulasi tersebut, analisa imajiner asteroid akan menghantam New York City dan satu-satunya jalan keluar adalah evakuasi massal. Menjelang akhir simulasi, asteroid yang dibayangkan tersebut menembus atmosfer bumi dengan kecepatan 69 km per jam dan akhirnya meledak di atas New York City dalam ledakan yang 1000 kali lebih kuat dibandingkan bom atom Hiroshima Jepang, dan kota itu tidak ada lagi. Simulasi tersebut hanyalah fiktif, tetapi dapat menjadi acuan bagi para ilmuwan untuk memahami langkah seperti apa yang akan diambil jika sebuah asteroid diprediksi akan menghantam bumi. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ancaman bakal menghantam bumi. Asteroid dipercaya menghantam bumi dan menyebabkan bencana sekitar 65 juta tahun lalu pada zaman dinosaurus. Saat ini ada sekitar 20 ribu asteroid di sekitar bumi dan sekitar 150-an ditemukan setiap bulannya. NASA dan FEMA merilis sebuah dokumen 18 halaman berjudul National Near Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan yang menjelaskan upaya badan tersebut untuk mengatasi kemungkinan serangan asteroid selama 10 tahun ke depan. NASA menjelaskan ada dua cara, yaitu meningkatkan pengawasan berbasis asteroid dekat bumi dan memiliki protokol untuk evakuasi massal. Selain Amerika Serikat, negara-negara lainnya juga diharapkan dapat bekerja sama. Meskipun begitu, dalam segala kemungkinan yang pernah dibuat, kesempatan asteroid menghantam bumi dan mengancam keselamatan manusia adalah ribuan tahun mendatang. Pada 2008, Discovery Channel, sebagaimana dilansir Express, menayangkan sebuah video rekaman yang menunjukkan asteroid berkecepatan 14,9 km per jam menghantam bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Ledakan tersebut kemudian menimbulkan gelombang api ke benua-benua sekitar Samudra Pasifik dan membakar kota dan wilayah daratan bumi. Dalam satu hantaman, permukaan bumi menjadi tempat yang tidak layak huni lagi bagi makhluk hidup. That'll probably be the end of humanity if it's something big, right? Because that's what supposedly happened to the dinosaur in the past, and it's something that's uncontrollable. And even they sit here, right? Like, the impact of it would be way more stronger than nuclear bombs. So at least we've seen the example of nuclear weapons and what they have done. So if we are projecting that, for example, the impact of it would be much worse and stronger than a nuclear weapon or bomb, then, you know, we could just imagine, for example, what it's going to do. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us all and keep us away from these challenges as well as these tests, because for sure that's going to impact a lot of lives, and a lot of people would lose their lives and will be impacted, and the whole world would change. So hopefully this is just, you know, one of those things that scientists are predicting, and it doesn't happen, because even in the past they had said that there's a lot of asteroids that are, you know, going towards Earth that are going to hit it. But alhamdulillah,
nothing like that has happened, and we pray that this doesn't happen either, and it's just more of a simulation and a projection by the scientists, but it's actually not true that it's not going to be hitting the earth. So like I said, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us all and keep us all safe from this. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and rest.